Ayo, Wan, kita berangkat. Oke, Bang. Itu buku apa, Bang? Kok lusuh banget sih? Gak tahu nih, Wan. Tadi jatuh dari lemari. Buku ibu deh kayaknya. Oh. Ada kabar gembira nih buat ibu. Ada lagi seneng nih bu, hari ketemu kerja. Iya bu. Ini karyawan bimbing itu bu. Iya bu. Hari janji nggak akan ngecewain ibu bu. Lain hari ya bu. Amin bu. Emang buku ibuan, buku catatan harian gitu. Emang ibu hobi nulis buku diary gitu, Bang? Mungkin juga. Abang nggak terlalu perhatiin sih dari dulu. Sendiri ketawa-ketawa. Jadi ingat ibuan. Seneng aja. Serasa muter balik waktu gitu. Oh. Ya ya, Bang, ya, Bang. Assalamualaikum, Bu. Siap, Kapten. Tumben, Ri. Kamu ngajak ibu makan di luar. Gaji pertama, Bu. Jadi, hari ini ibu pesan apa? Anak ibu yang traktir. Alhamdulillah. Kalau begitu, tolong ambilkan itu. Apa namanya itu? Hukuman lo, Bu. Akhir-akhir ini, ibu kadang lupa nama-nama barang. Padahal sudah mau diomongin, tapi lupa.
lupa. Kok bisa gitu? Ibu pesan ini ya, sama yang ini minumnya. Oh ya Bu, ya Bu, ya Bu. Mas? Permisi, ini pesanan saya sendirinya. Silakan. Terima kasih, Mas. Lama bang, lewat jalan mana keluarnya? Sorry, tadi ketemu kawan lama jadi renan gitu. Ya dah, lanjut kita nih. Lanjut. Jadi begini dok, akhir-akhir ini lutut saya sering sakit, seperti MRP. Istri, sentuh gitu? Iya dok, kadang saya lupa juga nama istilah. Sudah berapa lama? Sekitar seminggu, lutut saya sering sakit. Maksud saya, sudah berapa lama lupa dengan istilah tersebut? Sudah 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya lebih khawatir ibu terkena penyakit dimensia. Dimensia itu adalah gejala penyakit yang mempengaruhi terkait ingatan ataupun pikiran. Biasanya itu yang mengalaminya orang tua. Jadi dari beberapa keluhan yang ibu sebutkan tadi itu mengarah pada gejala multidimensi tersebut. Jadi seperti itu. Bang, serius banget bacanya. Jadi kenget ibuan. Terima kasih.
Kenapa, Bang? Enggak, Wan. Jadi, entar gimana, Bang? Jadi, entar kita antar dulu tasnya. Habis itu biar Abang deh yang ngatur. Ibu sudah makan ya? Makan. Emang Ibu? Oh, iya. Nak, Ibu mau makan di luar. Oh, makan di luar. Ya udah deh, Bu. Tempat kemarin aja ya. Ya, enggak apa-apa, terserah kamu. Ibu ikut saja. Iyalah, Bu. Nanti sepulang kerja kita pergi ya. Hari ini pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu janji yang ia buat dengan ibunya tidak bisa ia tepati. Jadi ibu dan anak itu tidak pernah pergi makan bersama karena salah satu dari mereka pergi. Sedikit depan ini ya, sementara. Gimana, Bang? Mana sih? Daripada kemarin terus gak takut lagi gak orang asing. Sampai apa, Bang? Tiap minggu gini terus. Dan tahun yang penting bisa lihat ibu sehat. Capek mah, hilang. Jadi gitu rencananya, Wan. Jadi, Abang mau ceritain isi buku catatan Ibu ke Ibu? Iya, Wan. Kali ini saya akan menceritakan kenangan ibu dan anaknya.